Almadi. Mahmud Almadi. Mahmud Almadi peluang dan itu dia gol. Kedah menggunakan kesempatan itu, berlaku sedikit kelewatan kawalan. Satu hantaran yang baik lontaran itu, namun tandukan Mahmud Almadi tidak tepat. Nampaknya Arif Farhan memiliki bangsa. Mahmud Almadi di sana, lincah pemain itu. Mahmud Almadi, cantik hantaran 40 tahun. Dan menjaringkan dua gol ketika mewakili Kedah dalam saingan Piala AFC tempoh hari. Bahagian tengah mereka melalui Desi Masel dan juga San Rawat Dishmir. Bawa cantik hantaran untuk Al-Antas. Gerakan itu dilakukan Mahmud Almadi. Mahmud Almadi masuk. Jadi hantaran cantik untuk Mahmud Almadi. Dia mencari ruang. Mahmud Almadi. Empat gol dalam saingan Liga Super. Empat gol. Mahmud. Mahmud Almadi. Oh, cantik gerakan itu. Oh, peluang Mahmud Almadi. Peluang terbuka dimiliki oleh pemain kebangsaan Jordan ini. Namun, saya kira menjadi penghalang untuk dia melakukan satu percubaan tepat ke pintu gol. Menjaringkan gol ketiga mereka melalui Mahmud Almadi. Mahmud Almadi. Hantaran cantik dari Mahmud Al. Satu tolakan. Masih lagi dalam kawalan Mahmud Almadi di sana. Kedah akan menutup lawanan menentang Terengganu dalam saingan Liga Super musim ini pada 15 Oktober. Mahmud Almadi. Lepas Mahmud Almadi. Mahmud Almadi. Oh, terkena palang gol. Ruang yang kelihatan agak sempit dimiliki oleh pemain kebangsaan Jordan ini. Namun perhatikan bagaimana dia bijak menewaskan Ahmad Zikri. Masuk ke dalam dan melepaskan percubaan. Hantaran untuk Mahmud Almadi. Backheel ke belakang. Fayad. Goal. Fayad Zulkifli. Fayad Zulkifli bertaraf berkelas tinggi.